Pokoknya si biru ini gak rela banget kalau wilayah kekuasaannya didatangi burung lain. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusir burung itu. Sayangnya si burung kecil ini belum paham bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Tapi jangan pasrah gitu juga kali, Sob. Oh iya, teman. Ngomong-ngomong, kalian sudah pernah lihat belum sobat Atan ini? Sini deh Atan kenalin. Namanya burung cekakak Jawa atau Javan Kingfisher. Ia masih satu keluarga loh dengan burung kingfisher atau raja udang. Si cantik ini tergolong burung yang berukuran sedang dengan ukuran dewasanya sekitar 25 cm. Nah, sedangkan yang diserang tadi adalah burung muda yang masih anakan. Sob, kamu beraninya sama anak kecil ya? Coba sini sama Otan kalau berani. Si biru ini merupakan burung endemik Indonesia, teman, yang penyebarannya ada di wilayah Jawa dan Bali. Yang mampu hidup hingga di ketinggian 1000 meter. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 45 jenis raja udang loh, teman. Biasanya, sobat Otan ini hidup di kawasan hutan mangrove dan dekat sumber air seperti sungai, rawa-rawa, dan pesisir. Wilayah kekuasaan burung cekakak Jawa adalah tempat di mana ia biasa mencari makan dan bersarang. Paham kan kalau ia nggak ingin berbagi dengan burung cekakak yang lain? Lagi perhatiin apa sih kamu, Sob? Serius banget ngelihatnya. Oh, Otan tahu. Di sana pasti ada sasaranmu, kan? Tuh, betul kan? Pasti kamu sedang mengincar si jangkrik ini. Serangga seperti ini adalah makanan favorit si cekakak Jawa. Kalau soal urusan makan, porsi makannya bisa mencapai 60% dari bobot tubuhnya loh. Banyak banget kamu makannya, Sob. Nah, bener kan? Sepertinya kamu masih lapar ya, Sob. Mengincar mangsanya, si cekakak Jawa akan bertengger pada batu atau cabang pohon yang rendah sembari memperhatikan gerak-gerik buruannya selama beberapa waktu. Keluarga si Raja Udang memang punya penglihatan yang tajam, teman. Ia bisa membedakan yang mana gerakan air dan ikan di permukaan air. Kalau sudah yakin dengan mangsanya, baru deh ia menyambar mangsa dengan gerakan secepat kilat. Woosh! Si cekakak Jawa akan membawa mangsanya kembali ke atas pohon. Ia akan memukul-mukul kepala ikan tadi di batang pohon sampai ikan buruannya lemas. Kalau si ikan sudah tidak berdaya, baru deh ia bisa menyantapnya dengan tenang. Nyam-nyam. Teman, kalian tahu kereta Shinkansen di Jepang yang super cepat itu kan? Nah, kalian pasti gak nyangka deh kalau bentuk kepala kereta itu ternyata terinspirasi dari paruh burung keluarga si Raja Udang loh. Kok bisa ya?
Bentuk kepala kereta yang panjang seperti paruh burung ini terbukti mampu untuk menambah kecepatan dan meredam suara bising kereta saat masuk ke terowongan. Wih, keren kan? Teman, seperti inilah salah satu tempat bersarang si burung raja udang. Wah, ternyata di sarangnya ada 3 ekor anakan kingfisher tuh. Shh, jangan berisik teman. Mereka sedang beristirahat nih. Tapi, mana ya indukan mereka? Masa anak-anaknya ditinggal begitu saja sih? Sepertinya orang tua mereka sedang mencari makan nih teman. Sabar ya sobat mungil. Otan temenin deh sampai induk kalian kembali. Nah, bukan hanya keluarga si Raja Udang yang punya kemampuan berburu mangsa di darat atau di air. Si burung pecuk hitam ini gak kalah kerennya loh. Cepat banget ya gerakannya, sungguh luar biasa. Sobat Otan ini punya penglihatan yang dilengkapi dengan otot ciliary muscle yang memungkinkannya tetap fokus melihat di dalam air dengan jarak kurang lebih 1 meter. Tanpa kesulitan, pecuk hitam ini menangkap targetnya. Good, good. Si hitam ini memiliki kaki yang cukup kuat loh. Yang dapat membantunya berenang dalam air dengan kecepatan 30-40 km per jam. Nah, uniknya di Tiongkok sana, burung kormoran digunakan untuk memancing ikan. Bersama si kakek Huang ini, kita lihat yuk kehebatan burung pecuk hitam ini. Pertama, kakek Huang akan mengikat leher si kormoran. Ikatan ini gak kencang kok, hanya untuk mempersempit ikatan leher sehingga ikan tidak tertelan. Basa-basi, jurus saktinya langsung dikeluarin. Ya, berhasil. Nah, nyangkut kan? Talinya dicopot dulu dong.